Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita hari ini bersama saya Fidah Selamat dalam segmen Bicara Minda. Ini adalah video yang seterusnya daripada video pertama tadi. Jadi bagi yang baru pertama kali datang untuk menonton ke channel saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Saya mohon jasa baik anda untuk subscribe ke channel saya. Bagi yang dah subscribe, saya mohon anda untuk kongsikan video ini kepada rakan-rakan dan juga adik-adik anda. Semoga apa yang saya nak kongsikan pada hari ini adalah satu perkongsian yang bermanfaat untuk kita semua, insyaAllah. Okey, jadi kena slow down sikit. Okey, jadi untuk video kali ini saya akan menjelaskan sedikit berdasarkan daripada pemerhatian dan juga pemahaman saya sendiri. Okey, sebab ramai orang bertanya kepada saya kenapa tidak disambung iSinar, iSinar 2.0 ataupun apa-apa sajalah, dan bagaimana pula dengan iLestari, kenapa diwujudkan program baru iaitu iCitra. Okey, kena tengok balik. Jadi kenapa tidak disambung, macam mana saya nak jawab, saya nak bermula pada mana satu? Okey, so macam ni, iCitra ni adalah satu program untuk pengeluaran akaun KWSP kita yang baru. Okey, yang mana pengeluarannya adalah maksimum sebanyak RM5,000 dan pembayarannya adalah dalam tempoh maksimum 5 bulan dan bayaran bagi setiap bulan maksimum adalah sebanyak RM1,000. Okey, dia adalah dipanggil iCitra kerana dia menggunakan pengeluaran daripada kedua-dua akaun. Okey, dia melibatkan akaun 1 dan akaun 2. Jadi kedua-duanya digabungkan dan juga dilihat, apabila digabungkan jadi dilihat di situ adakah mencukupi RM5,000, melebihi RM5,000 ataupun berkurangan daripada RM5,000. Kenapa dia digabungkan? Sebab kita kena faham, mengikut data yang telah dikongsikan oleh pihak DBSP, lebih daripada 50% pencarum sekarang ini yang mempunyai caruman kurang daripada RM50,000, malah hampir 20% pencarum yang mempunyai caruman kurang daripada RM10,000. Ada yang tinggal hanya RM2,000, ada yang tinggal hanya RM3,000. Jadi sebab itu iCitra ni diwujudkan, dia bagi membolehkan pencarum untuk mengeluarkan. Ia adalah satu benda yang baik sebenarnya, sebab dia memberikan kita pilihan untuk mengeluarkan. Contoh, kalaulah disambung iLestari, iLestari minimum kena tinggal dalam akaun RM250. Ramai yang tinggal hanya bawah RM100, ada yang tinggal RM50, RM60, RM70. Jadi jika disambung iLestari, bayangkan berapa juta yang tidak layak untuk membuat iLestari. Okey, kenapa tidak dibuat sambungan untuk iSinar? Sebab iSinar masih lagi sedang berjalan. Yang ini saya akan jelaskan kemudian. Jadi untuk memberi satu, orang kata, keadilan, kesesamaan kepada semua pencarum untuk mengeluarkan akaun KWSP mereka, jadi diwujudkan iCitra, digabungkan kedua-duanya. Contoh, akaun 1 selepas dikeluarkan iSinar dan sebagainya ada baki RM2,500. Akaun 2 selepas dikeluarkan iLestari contohnya tinggal baki katalah RM1,500. Jadi bila dicampurkan dia jadi RM4,000. Jadi RM4,000 ni of course sudah tentu dia akan ada baki minimum yang perlu ditinggalkan di dalam akaun 1 dan juga akaun 2. Katalah baki minimum kedua-duanya perlu tinggal RM200. Jadi dia ada RM4,000 gabungan daripada kedua-dua akaun. Jadi dia boleh mengeluarkan sebanyak RM3,800 dan dibayar secara bulanan. Jika dia hanya dibenarkan untuk mengeluarkan daripada salah satu akaun, tadi akaun 1 pun RM2,000 contoh, akaun 2 pun RM2,000. Jadi jika diberi pilihan hanya salah satu saja, iLestari 2.0 ataupun iSinar 2.0, jadi dia ni hanya boleh mengeluarkan RM2,000 sahaja. Sedangkan apabila digabungkan, dia boleh mengeluarkan RM4,000. Jadi ini adalah satu kewajaran, ini adalah satu, orang kata, inisiatif yang hebat yang telah dipikirkan oleh KWSP bagi membolehkan kesemua, yang mana yang telah mengeluarkan sebelum ni dan tinggal baki sikit dan sebagainya, jadi semuanya boleh menikmati berdasarkan baki kedua-dua akaun masing-masing. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa ia tidak digabungkan? Hal ini adalah kerana pada pandangan saya, iSinar masih lagi sedang berlangsung. Malah saya sendiri sebagai penerima kategori 2 akan menerima bayaran saya pada bulan Julai. Ada juga sebilangan yang akan menerima bayaran pada bulan Ogos, ada yang akan menerima pada bulan September, dan saya sendiri melihat satu perkongsian yang dikongsikan pada saya, dia menerima, akan menerima bayaran dia sampai bulan
Oktober. Jadi disebabkan oleh iCitrah ini hendak dilaksanakan pada bulan Julai dan bayarannya secepat pada 1 Ogos 2021. Jadi kelihatan mungkin agak sukar untuk dicampur adukkan. Jadi KDBSP mungkin telah membuat keputusan untuk orang kata apa, membuka satu lagi sistem bagi mengasingkan proses-proses pengeluaran ini selain daripada kelayakan yang tidak kelayakan untuk pengeluaran yang berbeza dan sebagainya, mudah untuk pihak KDBSP untuk orang kata apa, menguruskan, membuat semakan dan sebagainya. Walaupun ada cadangan daripada beberapa pemimpin yang mana sepatutnya disambung boleh menggunakan sistem yang sedia ada, kita perlu ingat yang iSinar ni dia sebenarnya masih lagi berjalan. Malah jika ada yang membuat pengeluaran iSinar, contohnya baru mohon bulan 5, bulan 6 dan membuat pembayaran, menerima pembayaran secara bulanan, jadi mereka ini juga boleh membuat pindaan, dan pindaan untuk iSinar boleh dilakukan sehingga 31 Disember 2021. Jadi bagi mengelakkan campur aduk dalam proses pengeluaran dan sebagainya, disebabkan itu diwujudkan lagi satu program pengeluaran yang berasingan, yang mana dia punya pelaksanaan pun sedikit berasingan pada kadar yang tertentu. Jadi saya bukan hendak menjawab ataupun memberikan penjelasan berkenaan dengan komen-komen pemimpin-pemimpin parti politik di luar sana, tetapi saya boleh melihat perkara ini daripada segi logiknya, kenapa ia diasingkan dan kenapa ia tidak disambungkan. Kita boleh ingat mungkin kita dah habis bayaran kategori 1 pada bulan 6 2021, tapi masih ramai lagi yang masih menerima iSinar dan masih ramai lagi sebenarnya yang boleh membuat pindaan. Jika diteruskan mungkin akan sedikit mengganggu pindaan mereka. Dan ada beberapa semalam yang bertanyakan kepada saya, dan berdasarkan apa yang saya telah lihat dan berdasarkan apa yang telah berlaku sebelum ini, saya boleh katakan jika anda masih lagi menerima iSinar dan mempunyai baki bayaran 2-3 bulan lagi, kemudian actually anda pun layak untuk membuat pindaan. Mungkin baki anda mempunyai lebih daripada RM100,000, mungkin RM150,000 dan sebagainya. Dan apabila anda nak buat pindaan, anda tidak perlu risau. Berdasarkan apa yang saya faham dan saya telah lihat, pindaan untuk iSinar jika hendak baru dibuat pada bulan Julai ataupun target nak buat pada bulan Ogos, tidak akan mengganggu jika anda juga berminat untuk mengeluarkan iCitrah. Itu kebaikannya. Sebab itu kedua-dua program ini diasingkan bagi mengelakkan sebarang permasalahan dan juga kekeliruan. Sebab apa-apa pun, sebelum kita mengkritik ataupun apa saja, kita perlu ingat masih ada lagi orang lain yang menerima bayaran untuk iSinar dan masih ada ramai lagi sebenarnya yang boleh membuat pindaan iSinar. Mereka ini daripada golongan M40 yang atasan ataupun daripada golongan T20. Mungkin mereka memilih untuk mengeluarkan RM10,000 saja sebelum ini, sedangkan mereka boleh membuat pindaan, dan sekarang mereka rasa mereka nak keluarkan daripada iCitrah pula, sebab iCitrah ni tidak perlu ini saya nak mention lagi tu, setakat ni tidak ada sebarang maklumat. Jadi berdasarkan apa yang saya perolehi daripada apa yang telah saya lihat, iCitrah ini tidak perlu digantikan semula. Macam iSinar bila kita keluar, bila kita kerja dan caroman kita tiap bulan ni, dia akan masukkan 100% ke dalam akaun satu. Tetapi bagi iCitrah ni tidak ada sebarang perkongsian yang saya lihat menyatakan bahawa ianya perlu digantikan semula. Jadi disebabkan perkara-perkara sebegini, ianya diasingkan dan iSinar tidak disambung. Namun apa yang lebih penting adalah program untuk pengeluaran daripada akaun KWSP ini telah pun diluluskan, telah pun diterima oleh pemimpin. Itu adalah satu perkara yang baik. Okey, jadi saya rasa cukup penjelasan saya untuk setakat ini. Jika ada sebarang pandangan, kekeliruan, persoalan, boleh utarakan di ruangan komen YouTube saya ataupun di ruangan Facebook saya. InsyaAllah saya akan reply. Jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk subscribe. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.